Ya, kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini, di depan saya sudah ada kotak hitam ya. Jadi saya itu tadi beli Master No Name ya, yang tabungnya itu Brembo ya, yang model big seperti ini nih. Nah, seperti itu ya. Dan saya itu belinya di online shop ya, di Shopee lah lebih tepatnya. Kenapa saya beli di Shopee? Karena harganya juga murah ya. Kalau di daerah saya di sini udah mahal-mahal ya ini aksesoris perhiasan motor itu, jadi saya beli saja di online shop ya. Dan sekarang kita langsung saja buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini dia ya. Tuh. Dalamnya seperti ini. Lihat tuh. Ini dulu ya. Jadi ini dia nih tabungnya ya. Tuh. Lambang Brembo ya. Ini bahasa Inggris ya tuh. Tuh ini ada use only .4 brake fluid ya, jadi pakai minyak rem yang .4 ya, bukan yang .3. Di sini keterangannya tuh. Dan di bawahnya ini ada ini ya, penahannya tuh. Di sini ada ini nih, ada kode ya. Dan ini lubang untuk dudukannya ya. Terus seperti ini ya tabungnya. Ini ada baut dua ya. Jadi kalau mau buka itu, jadi buka dulu ya bautnya. Bagus ya tuh yang model smoke tuh, hitamnya. Jadi kayak racing look gitu ya. Sekarang lanjut lah ke sini nih. Ada perintilannya ya. Ini selang rem ini dudukannya ya. Saya buka dulu ya. Susah bro, di sini ya. Tuh. Ini ada selangnya ya, warna hitam. Tuh di sini nanti nih. Buka dulu ininya ya. Untuk tiang remnya ya, ini baut itu tiang remnya juga masih gini ya. Untuk tiang rem ini kleman buat selangnya ya, ada dua tuh di depan dan di sini ya, ujung-ujung ya. Sekarang lanjut ke ininya ya, handle-nya. Nah, ini dia ya handle-nya, bentarnya sini dulu. Tuh. Handle no name ya. Udah suaranya ya tuh. Dan di sini sudah ada ya dudukan spion tuh. Kalau buat Yamaha ini kepake ya, kalau buat Honda kayaknya juga kepake ya. Di sini ada ini untuk selang remnya ya, nanti dibuka ini ya. Bagian bawah sini ada switch rem ya tuh, jadi tinggal masukin saja ke sini nih.
Nah, ada sweet RAM-nya tuh. Lihat. Tuh. Tuh ya, tuh yang panjang tuh. Nah, ini. Tuh. Jadi suara itu di sini ya asalnya tuh. Tek-tekan. Nah, ini ya. Ini untuk nanti selang remnya ke sini. Semuin ke sini. Dan di bagian handle juga biasa ya kayak ori tuh. Cuman warna hitam ini ya. Tuh kayak ori ya. Karena harganya juga murah ya, maklum lah. Dan ini nonem ya. Tuh. Jadi kita akan coba rakit dulu ya. Yang ininya ya. Nah, jadi ini ya, ketika sudah terpasang tuh. Ini pakai baut yang tadi tuh, baut L. Tinggal tarik kemudian pasang ke sini ya, gampang. Sudah ya tuh segini ya tuh. Jadi ini pasangnya enggak terlalu kenceng ya. Ini buat contoh aja ya. Kalau mau kenceng nih pakai kleman tadi ya. Ini hanya contoh saja ya. Tuh bentar, tuh lihat ya, ini penampakannya tuh mantap ya, tabung smoke itu besar tuh, merek Brembo, lambang Brembo, mantap ya tuh, gak fokus tuh ya. Kayak ori ini ya, kayak ori dealer, tapi tabungnya aja yang pisah nih. Gini ya tuh bracketnya hitam gini, diserba hitam ini, selang hitam, handle hitam, ini hitam ya tabungnya juga tuh, serba hitam lah pokoknya. Jadi segitu saja ya, tutorialnya gampang ya, kalian juga pasti bisa lah. Jika kalian belum paham ya, kalau bingung, komen saya di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian bisa like ya. Dan jika video ini bermanfaat, kalian jangan lupa share juga ya ke teman-teman, biar teman-teman pada tahu ya. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.